Wis jamin, non gembung. Bukan Palangka ya, non gembung ya. Normalnya berapa sebelum saya ke Cilacap kemarin? Normalnya 9,5 mas ya. 9,5, ini promo jadi? 8,75. Bapak jantan. 1000% jantan ya. Bodinya tuh. Ngambil 2 ekor saya kasih 9,5. Wah, 9,5. Iya. Jadi trotol BNR sekarang udah murah ya, terjangkau. Udah murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Mas Patoni. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini saya kemarin ke Cilacap. Ke Cilacap ya. Waduh. Cuman dapat info harga turun. Banyak promonya di sini. Banyak kali promonya. Waduh, nyesel saya nggak ngeliput nih. Aduh. Ya tapi alhamdulillah hari ini bisa hadir nih. Bisa ngeliput. Siap. Stok MH masih banyak? MH masih melimpah. Trotol katanya makin kacau, makin ambiar nih. Makin. Maksudnya stoknya makin banyak. Trotol banyak kali trotol. Banyak trotol kali ratusan, ya. Bener. Pastol juga makin pastol, banyak. Pastol, wah banyak. Uish. Tadi pagi kita dari subuh baru bongkaran om. Banyak Bali lah pokoknya. Harga terjangkau lah ya. Oke, Mas Patoni seperti biasa bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Nama kiosnya seperti biasa masih di Patoni Bershop. Patoni Bershop posisi yeah. Ada di mana nih? Di posisi kita di Jalan Ujung Gedong Condet Jakarta Timur. Google Map-nya apa Mas Patoni? Untuk Google Map ketik aja Patoni FBS ya. Patoni FBS ya. Iya. Yeah. Oke, nanti ketik aja mau Patoni lokasi channel YouTube-nya apa nih? Untuk channel YouTube-nya di Patoni Bershop. Patoni Bershop ya. Iya. Yeah. Dari buka dari jam berapa Mas Patoni? Ini kita buka dari jam 8. Tutup sampai sebenarnya sih jadwalnya jam 8, tapi kalau masih ada yang memantau telepon dulu asal nggak PHP kita layanin. Oke, jadi asal nggak PHP dilayanin ya. Jam di atas jam 8 ya. Iya, di atas jam 8. Kalau dari kirim-kirim gimana? Kirim-kirim seperti biasa Jabodetabek bisa via COD ya. COD? Ya, untuk luar Jabodetabek, luar Jawa bisa transfer dulu, kita videokan, insya Allah aman om. Langsung amanah, dikirim ya. Langsung dikirim ya. Iya. Emotnya gue kirim, ditanggung tanggung pembeli, karena kan ada yang lain kata om, kios lain ongkos kirim ditanggung toko, karena kita di sini kan buah harga burung udah murah om. Oh iya, jadinya jadi ada yang komen mas. Iya. Kios lain ongkos kirimnya ditanggung. Oh, itu kan nggak semua burung. Nggak semua burung. Beberapa ya. Doang ya. Iya. Ntar juga ada di Patoni ini. Ntar kita liput ya yang pastel. Okay. Ya. Iya siap. Ada kan yang gratis ongkir Pulau Jawa? Ada. Ada ya tuh. Siap. Nanti kita lihat ya. Oke. Okay. Karena kalau misalnya di kios lain ada memang yang gratis ongkir, cuman burung tertentu doang. Burung tertentu doang ya. Itu juga harganya harga lumayan. Lumayan harganya. Oke, kemudian kalau tukar tambah gimana? Sebenernya? Tukar tambah kita utamakan burung keluar terus. Ini bandar benar-benar lagi ngejor ya om. Jadi masuk terus barang, hampir tiap hari. Seperti itu ya? Iya. Terima kasih infonya nih. Siap. Oke, mas bro. Wah ini yang dipegang apa nih mas bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Kan? Emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi emang kita lebih fit. Dan apalagi ini musim hujan cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, rupanya aman banget ya. Kayaknya ya. Tuh komplit banget. Kalau emang ini lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya guys. Iya, yeah, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya. Yes, ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup Rp170.000 aja. Dapatkan di 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan cukup. Okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke, okay. Ya. Thank you. Oke, Mas Patoni. Seperti biasa di sini bandarnya burung impor ya. Ini stok cungku selalu ready nih. Ready terus. Ini kita kemarin baru turun bos 50 ekor. Baru turun 50 ekor ya. Jadi grossing ini partai. Bisa, ini pilihan semua. Kalau cungko tuh lihat mulus-mulus. Betina ada, mana betina? Betina tinggal satu ekor, siapa cepat dia saya dapat sini mas. Kita lihat betina dulu ya. Iya. Nih sama Om Hendro. Nah ini dia nih cungko betinanya nih. Ayo tinggal satu ekor nih. Paling murah insya Allah nih. Kok gelap? Lagi koma walaupun bondol kan pemakan pisang mah.
Ini cukup betina berapa Mas Patoni normalnya? Normalnya 1,3 kan? Normalnya 1,3. Ini kita promokan udahlah tinggal satu siapa cepat dia dapat 1,150. No minus ya. No minus. Bu, 1,150.000. Iya. Mantul. Gila harganya. Nah, ini dia nih. Ada cungko yang jantannya nih. Wah, bodinya gede-gede ya. Oh, mulus-mulus. Gacor. Cungko itu. Cungko siapa gacor tuh? Ini cungko gacor, gacor bahan ya, jantan nih. Berapa Mas Otoni normalnya? Kalau cungko kita mah standar-standar aja Om. Ecernya cukup harga 1.650. 1.650 ya. Oh ini ya. Tuh. Ini cungko gacoran nih di kandang lovebird. Wah bahaya nih. Berapa Mas Otoni yang gacoran? Itu ya beda tipis lah. 1,8 aja. Cocok kok gacoran 1.800.000 ya? Iya. Tuh. Tuh. Nah, ini Wambi juga ready. Wambi ini tinggal satu-satunya saya promokan juga nih. Jantan rawatan loh. Rawatan loh. Rawatan malah turun harganya. Ah, Om Hendro nangis nih Om Hendro ntar nih. Biarin ya. Ya saya kasih rokok sebungkus saya enggak. Waduh, ini rawatan Om Hendro teman-teman ya. Iya. Yeah. Jantan. Jantan ini. Jantan ya, Mas. Tuh, enggak terlalu nabrak ya? Iya. Yeah. Mulus. Tapi bondol ya? Maksudnya mukanya mulus. Berapa nih harganya, Mas? Hah? Harganya untuk ini tinggal satu-satunya nih, Wambi di mana lagi? Saya kasih harga 2.150 aja. 2.150 ya. Iya. Yeah. Rawatan ya. Rawatan. Nopok. Nah, ini juga ada Foxy Hongkong pipi putih ya. Pipi putih. Jantan nih. Jantan. Udah bunyi? Udah. Jantan udah bunyi. Terus apa lagi udah ngepur? Rawatan. Rawatan. Tinggal gantung. Iya. Joget-joget? Joget sih semaunya. Semaunya. Berapa kayak gini? Ini cukup harga, saya kasih harga 2.100.000 saja. 2,1 ya? Iya. Mantel maksudnya nih. Oh, cepetan lah ya. Nah ini ada buruk kacer ya. Ini kacer dada putih nih. Dada putih. Ini Mas Patoni lagi kayaknya lagi bahagia nih. Harganya murmer banget nih. Ini minus ringan bos. Minus ringan di? Iya tuh. Di mana? Rada kurus ya? Dikit, sama kaki kurus dikit. Iya. Ya. Tuh. Ini minus ringan di harga? Harga suka-suka lah. 100.000 aja. Per ekor. Iya. 100.000 per ekor ya. Ambil 3 ekor? 300. 100.000. Oke Mas Patoni, yeah. Kita lanjut ke burung yang pertama ya. Iya. Yeah. Ini ada burung murai apa Mas Patoni? Murai betina siapan ya, siap ternak ini. Ini burung murai Medan betina siapan ya. Ini siap ternak di usia berapa Mas Patoni? Ini udah rata-rata 1 tahun ya. Oh lihat udah 1 tahunan tuh. Oh 1 tahun ya, tapi masih baru apa udah pernah? Oh, ini kayak ini lagi bro. Apaan? Sepil golden gak tuh kelihatan? Coba lihat. Nah. Oh ngeri ya. Cuman yang kemarin cakep. Kemarin lebih ya. Cakep ya. Iya. Iya. Kali aja ini ada blorok-blorok nih ya. Betina siapa nih ekor-ekor standar Mas Putu nih? Udah ngepur belum? Udah ngepur ini ya? Ini udah ngepur. Stok banyak ya. Stok melimpah ya. Mana lagi sampai bawah? Sampai bawah. Ini kan Medan kali Medan ya? Iya. Yeah. Berapa nih Mas Patoni normalnya? Ini cukup harga 600.000 aja ya. Normalnya 600.000. Ya ngambil 2 ekor saya kasih 5,5 aja. Oke, 5,5. Wah, makin murah ya harganya makin ya. Makin murah. Betul. Nah, ini ada burung Roto Ring BNR versus peternak bos, ini yang kita promokan besar-besaran nih. Wow, ini pokoknya nggak berjuta-jutaan harganya. Trotol Ring BNR. Ring BNR kali ring peternak. Dulunya berapa nih? Dulunya di atas 1,2 ya kan? Dulunya. Ini jantan ya, 1000% jantan pokoknya. Trotol jantan. Oh. 1000% jantan ya. Bodinya tuh. Gede-gede? Gede-gede, pasti gemuk-gemuk semua. Yang dipegang ini gede nih. Gede banget ini. Ini bervariasi ya, coba lihat matanya Mas Patoni.
Cerah. Cerah. Brut brut brut. Wow. Oh, tanpa tulang ya. Tanpa tulang. Mata kaki-kaki. Bagus ya. Ya. Palangka bukan ya? Wah, jamin Om, Medan kali Medan. Medan kali Medan ya. Iya. Ini pokoknya enggak sampai nembus juta-jutaan. Enggak sampai 1 jutaan. Enggak sampai. Enggak sampai jutaan lah ya. Iya. Enggak sampai jutaan tuh, lihat burung-burung stoknya melimpah ruah nih. Indukan apa Mas Butuh nih? Medan kali Medan ekor 20-21 ya. Medan kali Medan indukan ekor 20-an. Indukan ekor 20-an ya. Banyak-banyak stoknya, banyak banget benar. Bus. Ada 50 ekor. 50 ekor. Iya. Yeah. Wah, bahaya nih urusan. Ini dulu Mas Matoni mah paling 10 ekor. Sekarang 50 ekor. Sekarang berarti merangkap ke tangkaran juga Mas Matoni ya. Semua Om, sekarang mulai kita pulkan semua. Bukan trotol, bukan hutan doang ya. Hutan pokoknya. Wah, hampir tiap minggu lah ratusan hutan. Tuh. Ini Mas Butoni, normalnya di harga berapa nih? Normal kan satu kan, hampir sebulan yang lalu satu-satu. Sekarang kita turunkan jadi harga 975 aja. 975 dapat trotol up BNR. BNR, ngambil 2 ekor saya kasih 9,5. Wah, 9,5? Iya. Jadi trotol BNR sekarang udah murah ya, terjangkau ya. Iya. Buat kalangan yang menengah. Menengah. Ke bawah ya. Biar semuanya bisa milikin murai ya. Biar semua punya murai. Yeah. Jadi barangkali peternak makin banyak. Iya. Yeah. Makin lestari. Makin lestari. Kali aja nanti di depan kios ini ada berterbangan, bukan terucup lagi atau kutilang. Tapi murai Mas Otto. Murai. Kemarin kita umbar banyak murai. Oh, itu umbar. Iya. Yeah. Mantap Mas Otto nih. Tuh. Nah Mas Matoni, ini ada burung murai Medan trotol jantan berikutnya ya. Wah, ini promo lagi bos. Lu tadi 975 udah murah. Ini lebih murah lagi. Kok lebih murah lagi? Iya. Reject kan ya? Wah enggak dong, bisa di unboxing sama Uta. Oh enggak, bukan reject ya? Ini spesial mendekatin hari pernikahan Uta. Oh, wah ini buat modal. Buat modal Uta kan? Buat modal beli, buat apa beli ini ya, seserahan ya Uta nih. Tuh. Nikah yang keberapa Mas Uta? Kenapa? Yang pertama lah, kalau kawin sering. Kawin udah sering ya. Uta. Tuh, ini ring peternak doang ya? Peternak. Indukan apa nih? Medan kali Medan? Medan kali Medan, jamin. Tuh, ini biar nggak salah paham harganya murah, nanti kita unboxing kali ya. Unboxing, tak. Tolong, tak. Burung udah ngepur kan Mas Fotone? Ngepur, ini rawatan udah lama. Trotol jantan apa gambling nih Mas Fotone? Jantan dong. Jantan ini kali ya, yang jelas ya. Oke. Okay. Kita unboxing. Kita unboxing, tak. Kok dibawa ke sana masuk, tak? Iya, dot. Tuh ya, hati-hati masuk, tak. Siap. Tuh. Mata kanan kiri. Aman. Bagus. Mantap. Perut. Oh, gemuk. Tanpa tulang. Kaki-kaki. Kaki, jari, kuku aman. Komplit. Pola ekor, palangka bukan? Jaminan non gembung. Pola ekor bukan Mas Ota? Oh. Medan. Iya. Oh. Oh. Sah ya, bukan palangka ya, non gembung ya. Aman, jamin. Ini trotol hutan apa trotol Mas? Mas. Katanya ini trotol hutan. Ini enggak impor. Trotol hutan kita lagi enggak musim, Om. Kalau hutan tuh setahun sekali. Oh. Biasanya musimnya dia di pertengahan tahun ya. Bukan ya. Hutan itu. Ini okay. Ternakan. Jadi ini berapa nih yang udah ini jantan? Ini cukup harga 950.000 saja. 9,5. Iya. Bukan impor ya? Bukan. Tadi ini... bilang Mas, ini murah impor nih, murah nih, bukan ya? Bukan. Tuh, mantul Mas Uto nih. Biasanya kalau trotol hutan di akhir tahun ya? Akhir tahun. Nah, ini ada burung murai Medan trotol jantan dari udah ini ada. Ekor berapa indukannya Mas Uto nih? Ini terah 25 x 13, Om. Jaminan. Terah ekor 25 x 13. 13 cm. Medan kali Medan. Wah, jamin dong. Yang panjang tadi. Ini yang spesial-spesialnya. Dari Traikor 25 ya. Yang paling laku di kita sih alhamdulillah juga. Ini paling laris. Laris. Ring apa nih? Ini ring peternaknya, bisa ditelepon itu peternaknya. Oh, ring peternak ya. Jadi bisa ditelepon peternaknya nih. Bisa. Konfirmasi. Liar ya burungnya ya. Liar. Nih. Oke, Om. Ya, ini udah ngepar Mas Matoni.
Hah? Singapura. Udah dong. Oh, bodinya gede-gede dia. Normalnya berapa nih Trikor? Normalnya 1.500.000, turun harga 1.400.000, kita turun harga lagi 1.300.000. 1,3 yeah. Dari indukan ekor 25. Iya. Yeah. Wih, stoknya cuma ada 10 ekor, Bos. Jadi udah ngamen 20 ya? 20 enggak. Tanggung, kemarin ya? Ada 28 juga ada. 28. Kita dikit lagi kita mau masukin nih. Ini spesial nih. Ekor 27 28 cm. Oke, okay. Trotol. Bukan. Real indukan. Maksudnya pastol apa? Bukan pastol, pastol 27 cm. Enggak pastol sih, 2 kali mabung. Oh, 2 kali mabung, yeah. Ekor 27 cm. Pokoknya yang mau mesen 25, 27, 28 ada kita. Berapa harganya? Harganya langsung kering-kering aja lah. Oh, kering-kering aja ya. Murah meriah intinya. Kalau ada yang mesen trotol Trikor 28, berapa harganya? Kalau ekor 28 kemarin kita ada satu ekor cuman harga ada tuh di YouTube-ku kan aku upload 2 juta rupiah. Trotol dari indukan ekor 28, 28. 2 juta. Itu trotolnya aja tembus 15 cm. Masuk trotol 2 bulan iya. 15 cm ya. Iya. Jadi kalau yang mau inden bisa, cuman barangnya enggak banyak. Berarti inden sistemnya ya. Bisa, iya. Oke, jadi sah ya dijual ready trotol Trikor 28 sistem inden harganya 2 juta rupiah. 2 juta. Mantul nih Mas Putun ini. Nah, ini lanjutnya kita akan review burung murai Medan. Pastol gacoran. Pastol gacoran. Mandi ya. Lagi mandi dia. Ini sama. Wah, ini kakinya, Mas. Oh, iya, ini kakinya ini yang dicari, lihat ya. Main comberan dia. Ini apa nih? Pastol apa? Pastol apa ini kayaknya 2 kali mabung dia. Oh, berarti di sini gacor lah ya. Mata gacor, iya. Pastol lah ya. Ada pastol, ada mabung. Tuh. Kaki hitam ya? Iya. Mana lagi yang harga murah? Ini semuanya nih. Ini bawang. Ekor berapa Mas Foto nih? Untuk kalau yang ini ekor 16-17 bro. 16-17 ya? Yeah, oh. Nih mantap nih. Pastol gacoran ekor pastol. Pokoknya saya jamin sekali lagi ini real ternakan. Saya jamin berani demi apapun ya. Real bukan hutan saya ya? Pasangin ring. Oh emang ada ya hutan? Ada yang komen kata itu hutan kali pasang ring. Saya jamin om. Saya jamin ini real ternakan. Mau sumpah ya? Demi apapun saya berani lah. Ya biasa lah ya yang komentar ya. Yeah. Ini trail ternakan. Intinya di sini bertanggung jawab ya. Sangat bertanggung jawab, benar. Bisa diunjukin kalau mau ke penangkarannya ya. Bisa, saya bisa ituin. Cuman tanggung ongkir. Tanggung ongkirnya karena tanggung di akomodasi kamu ya. Iya. Hotel. Semuanya ditanggung ya. Semuanya. Nah, ini berapa nih murai gacor ekor 16-17 dari pasal sampai 25 bung? 1.600.000. 1.600.000 ya. Iya. Jadi ada burung murai Medan pastol gacoran. Pastol gacoran yang di ekor 19 cm. 19 cm. Berapa Mas Otoni? Ini cukup harga 1.800.000. Kita promo bro dari 2 juta loh kemarin. Oh, ekor 19 1.800.000. Wah, bahaya ya. Bahaya. 2150 itu promo juga. Ini ada burung murai Medan pas apa usianya nih? Pastol gacoran ekor 20 cm tuh. Gacoran ekor 21 20 cm. Iya. Gacoran ekor 20 cm tangkaran berapa harganya? Ini cukup harga 2.100.000. Dari kemarin masih 2.200.000 kita promokan lagi 2.100.000. Harganya cukup 2.100.000 saja. 100.000 aja ya. Oke. Oke Mas Petoni. Siap. Nah, ini ada burung murai Medan pastol yang spesial ya. Iya. Ini spesial dari indukan prestasi. Prestasi. Waduh, ini yang pre-ongkir ya? Oh iya, ini pre-ongkir nih. Pre-ongkir di harga berapa Mas Petoni? Kalau yang ini pre-ongkir di harga 1.800.000. Ini 1.800.000 pre-ongkirnya ya. Kemana aja priongkir? 10 Jawa lah, 10 Jawa. 10 Jawa aja ya. Pulau Jawa ya. Jadi sepulau Jawa 1.800.000 ya. Iya. Tuh. Cuman satu ekor doang ya yang indukan prestasi ya. Iya. Oke. Apa nih usianya nih? Ini usia mapan udah 9 bulanan per setahun, 1 tahun. Tapi ekor standar ya. Iya. Ekor 17 itu, Om. Oke. Ini yang paling ditunggu Mas Putu. Paling apa ya? Di kios inilah dari zaman jebot maskot ya maskot kios inilah dari kabar kecong liputnya di kios di sono no iya
Sampai kabar kicau sebesar ini, alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah ya. Dulu pas saya ngeliput anak buahnya, pas saya datang jam 10 masih pada tidur. Astagfirullah. Sekarang diperbaikin. Ada perubahan. Bosnya jam 8 udah nyampe sini. Udah. Keren ya. Mantul. Nah, ini yaitu Murai Hutan, Mas. Murai Hutan Non Gembung ya. Murai MH Non Gembung asal dari Bahorok apa Aceh? Oh, kalau hutan saya pastikan semuanya impor, Om. Oh, impor ya? Impor. Impor yang penting bisa dilombakan. Bisa, jamin. Okay. Orang banyak kok yang laporan udah pada juara tuh banyak. Banyak ya. Yeah. Apalagi kalau hutan kalau udah bongkar isian ya. Wah, udah. Wah, ngeri Mas Putra ya. Mana kita mulai dari yang murmer dulu? Yang dari Bondol murmer. Bukung. Nih. Ini Bondol Bukung. Bondol Bukung. Beneran Bondol? Benar. Bukung jatuhnya? Iya. Jadi kalau di tempat lain mungkin ekor pendek kali ya. Iya. Tapi di sini bukung ya atau buntut kurang. Seharga juga dengan harga Bondol. Nih, ini Bondol nih tuh. Ngeri-ngeri sedap Mas Foto nih, MH-mu. Kenapa, Om? Udah ngepur belum? Ini udah rata tuh udah ngepur semua. Tuh, udah kotorannya udah itu. Semi pur atau cuman makanan kita campur. Oh, anggap aja kalau yang udah ngepur bonus lah ya. Bonus. Ini lagi dorong nih. Ini lagi dorong nih tuh. Oh, pastol banget tuh kan. Bulu sayapnya masih trotol ya. Ngeri-ngeri sedap Mas Foto nih. Ini juga sama. Sama. Kita yang dijual burung sehat semua ya. Ini contoh burung yang enggak kondisi kita enggak. Oh, ini buka, kondisi nih, jangan dibuka. Kondisi nih, jangan dibuka. Jadi kita yang benar-benar sehat-sehat ya, Bro. Gitu. Oh, jadi yang diposting yang dijual ya. Iya. Yang di display. Yang di display yang sehat-sehat. Yang sehat-sehat ya. Tuh. Nanti kalau reject ada harga sendiri ya. Oh, harga sendiri. Tuh. Non gembung nih. Ini kalau dari kalau bukung bondol gitu kan kita nggak tahu indukannya ya, tapi kalau hutan tuh kalau misalnya rezeki Om bisa 20-an, 21 gitu loh. Oh, jadi rezekian ya, bisa ekor 20, bisa ekor 21, bahkan bisa ekor pendek ya. Bisa ekor pendek, karena kan ekornya rusak. Ekornya nggak tahu indukannya ya. Tahu indukannya, kalau hutan beda dengan takaran tadi ya. Ini berapa Mas Otin bondol bukung? Ini kemarin masih 8. Pas saya lagi di Cilacap. Belum ya? Belum. Jadi sebelum saya ke Cilacap itu harganya berapa? 800. Enggak, 8,5 apa ya? Oh, 8,5 ya. 8,5 berapa? 75. 8,5. Kue 8,5 ada ya. Berapa nih promonya? Sekarang cukup 775 saja. 775. Iya. Hutan non gembung. Hutan non gembung bisa digantang ya. Bisa lah, jamin. Mantul Mas Putu nih. Nah, ini ada burung Murai Medan, Medan salah ya. Sorry. Murai MH non gembung. Yang bodi-bodi medium, ekor-ekor pendek sampai ekor panjang ya. Iya. Pokoknya mau yang ekor panjang, siapa cepat dia dapat ya. Iya, yang penting ekor utuh lah intinya. Ekor utuh ya. Iya. Karena di sini namanya hutan ya, tangkapan bebas. Ngerut, harganya ngerut sama rata ekor pendek ekor panjang. Yang datang duluan dapat ekor panjang. Tapi kalau burung hutan mah jangan patokan ekor ya. Jangan patokan ekor. Mending yang penting faktornya ya. Yang penting sehat dulu Om. Kalo sehat itu mah yang penting kita juga enggak bisa langsung juara atau pengen, yang penting dia sehat dulu lah, ya kan? Karena burung hutan ini udah pasti bunyi dia itunya. Di alamnya nanti sehat tuh. Lihat karakternya ya. Iya. Lihat keturangannya lah ya. Iya. Lihat keturangannya nih. Berapa Mas Buton ini ekor? Bisa di unboxing? Bisa. Yang mana? Terserah. Tuh, kita unboxing aja ya. Lurusin Mas Buton nih putih-putihnya biar kelihatan keluar. Tuh, wih, ini ekor-ekor kelewer. Pola ekornya tahan dulu biar pada ngelihat. Biar pada ngiler. Lagi turun harganya ya? Lagi turun. Oke. Pola ekornya gimana Mas Buton nih? Palangka kan nih? Wis jamin. Non gembung. Bukan palangka ya, non gembung ya. Ya. Pola terus, ekor Medan. Pola ekor Medan. Mata kanan kiri. Aman? Aman. Bagus. Yang pasti full ya. Kaki-kaki. Kaki aman. Aman, kuku aman ya. Aman. Oke, lurusin. Ekor pendek sampai ekor 18 cm harga sama? Satu rata? Kuku rata. Kuku rata. Lurusin.
Normalnya berapa sebelum saya ke Cilacap kemarin? Normalnya 9,5 mas ya. 9,5 ini promo jadi? 875. 875? Iya. Wah, ini orang mikir ini beli Palangka apa beli MH ya? MH non gemuk ya? Tuh. Wah, bahaya dah urusan dah. Udah. Sip. Mantul pokoknya dah. No reject ya tadi udah kita lihat ya. Nah, kalau yang reject ada yang spesial nih. Reject khusus yang di kandang di kerodong putih ya. Nah, ini nih yang rejekan nih. Rejekan tinggal berapa ekor yang murah meriah aja. Tuh, rejekan pokoknya siapa cepat dia dapat. Menurut saya tanggung ya beli yang sehat aja gitu sekalian ya. Iya, mendingan sekalian 875 ya. Iya. Tapi bagi yang mau coba ternak kali, mengadopsi bisa beli rejekan tuh. Yang mau murai non gembung harga murmer ya. Harga murmer ya. Iya. Tuh. Rejeki di mana aja nih? Rata-rata di kaki dan di mata. Oh. Di kaki dan di mata. Mana lagi Mas Sultan nih? Itu ya, tinggal itu aja. Oh. Berapa nih rejekan? Kan sebelumnya kan GoPay ya. Sebelumnya 500.000. Kita hari untuk yang ini saya kasih harga 400.000 aja. 400.000 ya? Iya. Ini ada 3 ekor. Ada 5. 2. 2 ekor berapa? 2 ekor murah ya, Mbak. 2 ekor saya kasih 700.000. Coba lihat ekornya, Bunda. Hah? Eh, tadi jangan di sini aja, di sini nih. Tuh, ini ekor lumayan ya. 2 ekor 700.000 ya. Wah, bahaya nih urusan. Emang non gembung 2 ekor 700.000. Waduh. Gimana lagi ya? Ya cuma di sini ya. Iya. Ini namanya kios nekat nih. Yang penting bisa pada punya murah ya. Mantul maksudnya nih. Lancar. Oke, ya mudah-mudahan berkah selalu kiosnya Mas Petoni. Amin. Yang grosir partai, pokoknya lebih murah lagi dari tadi yang harganya tadi ya. Iya. Keren Mas Petoni. Ini ada kata-kata terakhir, kata-kata terakhir. Quotes. Quotes apa nih? Quotes, kata-kata indah gitu loh. Kalau kata-kata indah tuh yang penting kita sehat dulu aja. Oh, yang karena kalau sehat, kita ya? Sehat, rezeki juga insya Allah lancar. Baik, mantap Mas Petoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.